Halo, lagi pada ngapain nih diam bae semua? Emang dia ada kerjaan? Ini lagi lihat musik, anak band baru udah belagu, mentang-mentang udah main ke luar negeri. Kamu tidak suka lagunya, atau tidak suka orangnya? Aku tidak suka lagunya, aku kan sukanya lagu pop. Ini anak baru sok metal warawiri di media sosial, apalagi mereka bawain lagu cover terkenalnya. Bentar-bentar, kalau tidak suka lagunya ngapain kamu sewot? Tinggal jangan didengerin aja. Begitu aja kok repot. Apalagi musik mereka kan beda dengan lagu yang biasa kamu dengar. Kamu juga musisi kan? Buat aja karya seperti mereka, tidak usah iri dengan kesuksesan orang lain. Dan satu lagi bro. Menurut saya sebuah band yang baru terbentuk membawakan lagu milik orang lain atau mengcover tidak salah. Asal mereka tidak melakukan plagiat karya orang lain dan mengaku hasil karyanya, itu yang tidak boleh. Saya baca hampir semua band-band terkenal sebelum menjadi band hebat mereka membawakan lagu-lagu band yang sudah ternama. Cuma kebetulan band yang kamu tidak suka itu, lagu covernya disukai banyak orang, dan malahan mereka sudah membuat hasil karya sendiri. Dan dalam waktu dekat ini albumnya akan rilis dan melakukan tur luar negeri lagi. Ya sih. Sebenarnya aku iri sama mereka. Masih muda, lagu tidak umum untuk semua kalangan, tapi mereka bisa sukses. Malahan bisa sampai mancanegara, aku berkarya sudah lama tapi masih gini terus. Jangan putus asa bro. Rezeki, hidup, mati sudah ada yang ngatur. Kita hanya perlu berikhtiar dan berdoa. Keyakinan kita akan doa-doa yang kita panjatkan insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Betul cuy. Saya sebenarnya aku keep sendiri. Dan aku rasa tak ada manfaatnya buat aku. Hanya sakit hati dan lelah dengar memikirkan orang lain. Benar kata kamu tadi? Kalau tidak suka lagunya gak usah didengarin. Syukurlah kamu sudah paham, saya yakin kamu juga bisa sukses dengan karya-karyamu, selama ikhtiar dan berdoa. Kamu udah makan belum? Aku traktir bakso yuk, aku lapar. Ayo. Sebenarnya aku lapar dari tadi. Gara-gara mikirin orang lain terus dan iri karena kesuksesannya. Aku sampai menahan rasa lapar dan lupa waktu memikirkan cara menjatuhkan mereka. Tapi buat apa iri dengan kesuksesan orang lain? Mending kita pikirin diri kita dan keluarga. Jangan sia-siakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Ayo, saya sudah lapar, ditraktirkan.